Halo guys, selamat datang di channelnya Vino Kocar lagi. Udah lama kita nggak pernah konten 3 bulan ya. Terpantau rambutku udah botak kayak gini. Ya, impas ya, jangan ya dek ya. Oke, kali ini kita bakal reaction dari channel DDG Production. Dan kita bakal reaction video yang paling serem banget ya. Yaitu judulnya adalah Sebelum 40 Hari. Itu maksudnya apa ya? Kalau kalian mau tahu, nah ini diuploadnya itu 16 November ya, tak kemarin ya. Sorry guys, kita udah lama nggak pernah konten karena kita sibuk, jadi kita konten lagi yuk. Soalnya gue itu gabut, jadi kita konten. Ayo guys, kita gasin konten. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe channelnya Vino Voucher dan tekan tombol loncengnya. Semoga kita selalu guys. Oh ya teman-teman ya, dan kemarin itu saya udah reaction kulineran di Mempak Jum. Ini kita kasih gambarnya. Gambarnya. Ayo teman-teman, kita lanjut nonton aja. Gak usah banyak kecot, kita langsung nonton aja. Oke. Oke. Dalam banyak tradis ada kepercayaan bahwa jiwa masih tinggal di dunia selama 40 hari setelah kematian. Oke, berarti ini sisa kubur mah serem, guys. Tapi bagaimana jika yang tinggal adalah yang tidak diundang? Oh. DD Production. Oke. Oke, ada anak kecil. Orang tuanya mana ya? Hamba keke tak sembrani. Lagi nyanyi. Oke. Woi, bocil. Bocil nomor berapa ini? Belum tahu ada bocil di sini. Biasa kapan-kapan kita konten sama Van Komar, guys. Oke. Kau mundur. Oh, dia gambar. Ini Fahmi. Oh, Fahmi. Bapak janji katanya mau ketemu aku. Ini namanya Fahmi, guys. Tega ya bapak ninggalin aku. Oh, ditinggal bapaknya. Bapak tahu kan sifatnya ibu kayak gimana. Bapaknya ninggalin dia. Sekarang udah gak ada yang belain aku, pak. Gak ada yang belain sama sekali. Sama bapak. Oh, ada orang. Siapa itu? Kamu sendiri, guys. Pokoknya aku gak mau pulang ke rumah. Oh, dia sembunyi. Ada orang. Oh, ada kayak kotak box. Bapaknya kayaknya bercerai deh sama istrinya ya. Ini namanya Fahmi. Ketiduran dia. Oke. Fahmi ketiduran dia. Dia di sebuah gudang. Wes. Apaan itu, cuy? Rambutnya panjang lagi. Hei. Panggil. Bapaknya tuh. Dia itu nyamar, teman-teman ya. Jadi hantu itu bisa menyamar suara bapaknya. Dia ini di gudang. Nah. Oh my god. Ngapain lu? Woi. Hantu. Ini sama sekali gak takut ya. Pak itu berani orangnya. Berani. Semoga gak jump scare ya. Fix, jangan di belakangnya. Jangan di belakangnya dong. Oh, enggak. Bapaknya udah meninggal, guys. Waktu bercerai tuh, bapaknya udah meninggal. Fahmi. Kasihan Fahmi nih. Was! Itu, dulu. Hitam-hitam dulu. Kamu nyari siapa? Kamu jebak itu.
Oh my god, dijebak dia sama hantunya, man. Ngapain kamu cari sama? Ada hantu. Ngapain kamu cari bapak? Bapakmu tuh sudah mati. Astagfirullah. Gak pantas lagi. Lari dia. Wah, cepet lari. Kunci. Siapa itu? Tuh kayak maling. Kita lihat ya. Woi. Bapaknya matanya kayak itu loh. Fahmi, wah, ditarik dia. Perkenalkan, saya Wulan. Saya dianggap orang-orang sebagai cenayang. Fahmi tidak sama setan, man. Saat ini saya sedang mencoba menemukan seorang anak bernama Fahmi. Viral sampai masuk TikTok. Sama Facebook itu pasti. Tapi sampai sekarang nggak ketemu. Mereka sudah terlalu lama di alam. Wah, itu dia. Udah kesurupan dia tuh. Ibunya rasukin, man. Ini dia, Fahmi, ini dia. Itu dia. Waduh, ntar guys. Waduh, salah pencet. Ntar, set. Oke, guys. Segitu doang. Dan ternyata Fahmi kerasukan sama ibunya. Ntar. Kacau, guys. Bapaknya mati. Matanya sampai buta. Mulutnya juga. Luka itu kayaknya. Oke, guys. Yang mau reaction video lain, komen. Komen juga ya. Soalnya kita kan udah lama nggak konten. Soalnya gue sibuk. Jadi kita konten dulu sebentar. Oke, guys. Sampai jumpa di channelnya Vino Pocel lagi. Dan sampai jumpa di hari lagi berbulan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Vino Pocel.